Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Teka-teki masa depan Frankie de Jong di Barcelona. Kelanjutan masa depan Frankie de Jong di Barcelona masih lagi belum jelas. Sikap Barcelona soal masa depan De Jong di depan publik kabarnya berbeza di balik tabir. Presiden Barcelona iaitu Joan Laporta menegaskan bahawa kelab tidak terdesak untuk menjual De Jong. Dia bahkan menyebut bahawa pemain akan mengikuti tour pramusim Barcelona di Amerika Syarikat. Tidak benar kalau kami wajib menjual Frankie De Jong. Xavi adalah jurulatih yang akan memutuskan. Dan dari yang saya tahu, Frankie De Jong akan ikut Barcelona untuk tour pramusim di Amerika Syarikat, beritahu Laporta seperti yang diberitahu oleh AS. Namun, menurut laporan AS, Barcelona melihat situasi De Jong secara berbeza di balik tabir. Ada kabar yang menyebut Barcelona sudah meminta De Jong untuk pergi dan memaksa untuk pemain meninggalkan kelab. Bintang Paris Saint-Germain iaitu Marco Verratti ingin pindah dan menjadi warga negara Perancis agar boleh bermain di Piala Dunia. Midfield asal Itali itu telah bermain di Paris Saint-Germain selama 10 tahun. Bintang Paris Saint-Germain iaitu Marco Verratti dikabarkan tertarik untuk mengajukan menjadi warga negara Perancis. Pemain berusia 29 tahun itu telah bermain di Ligue 1 bersama PSG sejak 2012 lalu setelah ia dibeli dari Persicara senilai 12 juta euro. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, Verratti telah menginginkan untuk berganti kewarganegaraannya dari Itali menjadi Perancis. Gabung ke Barcelona, Rafinha ingin ikuti jejak legenda Brazil iaitu Ronaldinho. Rundingan panjang The Blaugrana dan Leeds United untuk sang winger akhirnya berjaya. Rafinha sudah berpindah ke Barcelona. Barcelona telah merasmikan penandatanganan Rafinha dari Leeds United dengan harga 59 juta euro dan ditambah bonus boleh mencapai sehingga 6 juta euro. Bermain untuk tim Catalan merupakan impian untuk Rafinha dengan ia bahkan menolak tawaran dari Chelsea dan Arsenal dan benar-benar menunggu sampai Barca melemparkan proposal resmi untuk The Whites. Dia pun memberikan alasannya bergabung dengan The Blaugrana, iaitu dia ingin mengikuti jejak Ronaldinho untuk mengukir sejarah di Barcelona dan menjadi idola besar di Camp Nou. Kerana Riyad Mahrez ingin juara lagi di Manchester City. Riyad Mahrez memperpanjang kontraknya di Manchester City sampai 2025. Riyad Mahrez memutuskan tinggal lebih lama lagi kerana ingin menjadi juara. Mahrez telah menekan kontrak baru di Manchester City pada Jumaat waktu setempat. Pemain international Algeria itu menambah durasi kontraknya selama 2 tahun. Mahrez sudah pun memperkuat Manchester City sejak 2018 lalu selepas direkrut dari Leicester City. Selama berseragam The Citizens, Mahrez telah memenangi 3 trofi EPL, 1 kali juara Piala FA dan 3 kali juara Piala Inggeris dan tiada Champions League. Meski cukup sering juara bersama Manchester City, Mahrez belum puas. Oleh kerana itu, winger berusia 31 tahun itu ingin memperpanjang kontraknya. Erik Ten Hag tidak sabar untuk melihat duet pemain Manchester United ini. Manager Manchester United iaitu Erik Ten Hag mengaku sangat teruja dengan kombinasi Diogo Dalot dan juga Jadon Sancho di sisi kanan timnya. Ten Hag menyebut bahawa kedua pemain ini boleh menjadi kombinasi yang bagus bagi timnya. Manchester United telah menjalani 2 perlawanan pramusim sejauh ini. Erik Ten Hag suka menurunkan Diogo Dalot dan juga Jadon Sancho di sisi kanan permainan timnya. Kedua pemain ini merupakan kerjasama yang sangat bagus. Pada saat melawan Melbourne Victory, kedua pemain ini menjadi pahlawan yang berjasa membuka pertahanan sang lawan. Ten Hag mengakui bahawa ia puas dengan kontribusi kedua pemain itu. "Saya cukup puas dengan sisi kanan permainan kami," buka Ten Hag yang dikutip oleh Manchester Evening News. Chelsea dan Manchester United berebut fullback daripada RC Lens iaitu Jonathan Clauss. Chelsea dilaporkan bakal mendapat persaingan sengit daripada Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan fullback RC Lens iaitu Jonathan Clauss pada bursa transfer musim panas ini. Kelab London tersebut iaitu Chelsea memang telah memantau perkembangan Jonathan Clauss sejak musim panas lalu. Namun kini percubaan The Blues untuk mendapatkan sang pemain bakal terasa sulit. Hal ini kerana rival mereka iaitu Manchester United sedang melakukan pendekatan untuk pemain bola sepak berusia 29 tahun itu. Lewandowski akan langsung mengikuti tour pramusim Barcelona di Amerika Syarikat. Robert Lewandowski akan segera berseragam Barcelona, kali ini bukan sekadar rumor. Sebelumnya, Bayern Munich terus menahan penyerang asal Poland itu. Perlahan tapi pasti, Bayern Munich akhirnya menjual Lewandowski ke Barcelona dengan harga 50 juta euro. Raheem Sterling dijamin tidak akan mendapat serangan rasis di Chelsea. Jurulatih The Blues iaitu Thomas Tuchel yang menjamin itu. Sterling sudah pun bergabung dengan Chelsea pada awal musim ini. Dia ditebus dengan harga 50 juta pound sterling.
Pemain berusia 27 tahun itu sedang pun dikontrak selama 5 tahun. Sterling mendapatkan perlakuan rasis saat Manchester City tumbang daripada Chelsea pada Disember 2018. Personel Kimpembe terus dikabarkan akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Pelatih Paris Saint-Germain iaitu Christopher Galtier hanya mentertawakan rumor itu. Paris Saint-Germain dikabarkan akan mendatangkan Milan Skriniar dari Inter Milan. Oleh kerana itu, Les Parisiens harus mengurangi stok bahagian belakang mereka. Abdou Diallo, Thilo Kehrer dan Kimpembe yang akan dikabarkan akan dilepaskan oleh PSG. Juventus yang dikabarkan ingin mendapatkan servis Kimpembe. Galtier menanggapi rumor itu. Saya sudah membaca semua yang sudah dibahas mengenai Kim. Kami bahkan tertawa bersama mengenai hal itu, kata Galtier di PSG Talk. Chelsea dan Koulibaly akhirnya berjodoh. Chelsea pernah mencuba merekrut Khalidou Koulibaly pada 2016 tapi gagal. Keinginan Chelsea untuk mendapatkan Koulibaly baru terwujud 6 tahun kemudian. Koulibaly jadi salah satu bidikan Antonio Conte yang kala itu membangun skuad Chelsea. Demi mendapatkan bek senegak itu, Chelsea sampai menaikkan tawarannya beberapa kali. Namun, tawaran terakhir Chelsea yang bernilai 58 juta pound ditolak oleh Napoli. Khalidou Koulibaly pun akhirnya tetap di Napoli sampai akhirnya pindah pada musim panas ini. Koulibaly resmi bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro. Bek berusia 31 tahun itu menandatangani kontrak sampai 2026. Masih belum mula bermain di Liga, Awan Hitam sudah pun mengelilingi Liverpool. Awan Hitam telah pun menerpa Liverpool pada sisi pramusim menjelang bermulanya kompetisi di Premier League musim depan. The Reds sudah pun diterpa badai cedera. Liverpool saat ini telah menjalani laga pramusim di kawasan Asia. Sebelumnya, mereka sempat menghadapi Manchester United di Thailand yang berakhir dengan kekalahan. Kemudian, pasukan Jurgen Klopp itu berhadapan dengan Crystal Palace di Singapura. Perlawanan itu sendiri berakhir dengan kemenangan 2-0. Namun, kemenangan itu patut dibayar mahal kerana ada dua kecederaan seusai perlawanan itu tamat. Dan sekian saja berita bola pada hari ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.